Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melacak aliran dana mantan Kadif Polri Irjen Paul Ferdi Sambo usai menerima permintaan dari kuasa hukum Brigadir Yosua. Irjen Sambo diduga menarik uang 200 juta rupiah dari empat rekening Brigadir Yosua. Pihak PPATK mengaku siap menelusuri aliran dana dari Irjen Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua termasuk dugaan mengirimkan uang kepada para Daelezar sebagai imbalan telah menembak mati Brigadir Yosua. Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyatakan pihaknya sudah sering bekerja sama dengan masyarakat yang memberikan informasi, data serta dokumen pendukung lainnya yang bisa dipergunakan untuk mengungkap sebuah kasus asal data yang diberikan berupa informasi yang valid dan faktual. PPATK juga menjalankan tugas berdasarkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sebelumnya, Kuasa Hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak menyebut Irjen Ferdi Sambo telah mengambil uang 200 juta rupiah dari empat rekening milik Brigadir Yosua dan meminta pihak PPATK untuk menelusuri aliran dananya.